Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama Ahmad Zuhri NRM 0417089898 Tingkat 4A Jurusan Pertanian dan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan di sini saya akan mempresentasi, mempresentasikan yaitu hasil dari tugas praktikum mandiri mata kuliah perencanaan agribisnis yang diampu oleh dosennya itu Ibu Dr. Insinyur Arniati MSC, Ibu Wahyu Trinis Nasari SST MSI, Ibu Siti Syamsia SP MSI. Di sini juri mengembangkan yaitu usaha pembibitan kompot anggrek dan SP yang dinamai yaitu perusahaannya Azza Orchid di Kelurahan Moyung, Kecamatan Limo, Kota Depok. Berikut identitas diri, ya yang pertama juri akan men, uh, menjelaskan profil perusahaan Aza Orchid ini ya, Orchid ini adalah usaha yang bergerak uh, dalam budaya anggrek dendrobium khususnya dendrobium di kota Depok. Nah output yang dihasilkan oleh Aza Orchid ini adalah bibit ang bibit kompot anggrek dendrobium untuk dijadikan bibit segmentasi tanaman anggrek selanjutnya oleh petani anggrek lain atau konsumen akhirnya. Nah uh, bibit kompot anggrek ini merupakan input utama bagi pelaku bisnis anggrek dengan segmentasi berumur berikutnya sehingga secara tidak langsung usaha pembibitan kompot ini memberikan kesempatan pekerjaan bagi pelaku usaha lainnya dan akan memutar roda perekonomian di masyarakat. Nah, selanjutnya aspek pasar. Nah, dalam pangsa pasar, output yang dihasilkan oleh orchid ini yang seperti saya bilang itu bibit, bibit kompot anggrek nerubium Nah, target pasarnya yaitu pada orang masyarakat sekitar Depok, Tangerang dan Jakarta. Jakarta. Nah, uh, rencananya nanti bibit kompot hasil produksi Ajor ini akan memiliki beberapa mitra yang menjadi pelanggan tetap, diantaranya itu petani kelompok petani anggrek, taman mini Indonesia Permai Tai atau TAIP dan taman anggrek Ragunan dan, dan petani anggrek lainnya yang di sekitar wilayah Kota Depok dalam strategi pemasaran, segmentasi pasar yaitu berdasarkan geografi, uh, keluaran meluung ini dinilai strategis karena tempat untuk mendirikan usaha karena memiliki peluang pasar yang sangat baik dan juga memiliki akses jalan yang baik untuk dan mudah untuk pembelian bahan baku saprotan. Nah, di karena target pasar saya tadi yaitu di Taib uh, Taman Nagrek Gunan. Nah, karena di kota Kota Depok ini sangat berdekatan dengan wilayah tersebut. Dalam satu segmentasi berdasarkan demografi, menargetkan pada orang-orang yang berasal dari kalangan ekonomi menengah, ekonomi bawah dan memiliki pengetahuan tentang pertanian baik secara sebagai pelaku usaha atau petani. Jadi, target pasarnya itu eh pada konsumen akhir maupun petani yang akan melanjutkan segmentasi umur tanaman anggrek tersebut. Selanjutnya aspek pasar bauran pemasaran. Uh, Zuri memakai bauran pemasaran yaitu 4P product, price, place and promotion. Yang pertama produk. Uh, salah satu ut produk utama yang akan dihasilkan oleh Azarchid adalah bibit kompot anggrek dendrobium yang ditanam dalam tray semai yang sekitar 1 semai lubang dengan populasi tanaman mencapai 105 bibit tanaman anggrek dendrobium per tray semai. Bibit kompot yang dihasilkan berumur 5 bulan terhitung setelah proses pengeluaran dari dalam botol Untuk harga, yaitu salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk Sehingga Georgia menetapkan harga untuk bibit kompot yang dihasilkan sebesar Rp300.000 per tray semai Sedangkan harga bibit di pasaran yaitu Rp300.000 sampai Rp400.000 per tray semai Harga ini ditetapkan karena Uh, memilih lebih rendah dari harga umum di pasaran sehingga dapat dijadikan daya tarik bagi para konsumen dengan harga rendah ini azolchit menghitungkan tetap untung dengan harga di bawah 1000 dalam distribusi konsumen membeli konsumen membeli bibit anggrek dan bibit datang langsung ke lokasi pembibitan atau bisa melalui, melalui pem, uh, pengiriman pengiriman yang sebelumnya harus dihubungi dulu kepada sebagai pemilik Sehingga nantinya biaya pengiriman dapat ditanggung oleh konsumen Untuk promosi Promosi azit orsi tidak menggunakan media promosi seperti pamflet dan media cetak Promosi yang akan dilakukan adalah menggunakan media sosial internet sebagai marketplace Atau sebagai pengenalan yaitu Melalui blog, toko online, dan Facebook, selanjutnya aspek teknis dalam keadaan lokasi pada poin ketersediaan input, ada orchid, beberapa input yaitu bibit, botolan anggrek, nebulium, media tanam, pupuk, dan fungisida bibit botolan ini yang nantinya akan dipelihara oleh Azawarchid yang diambil dari unit laboratorium kultur jaringan dan TAIP atau Taman Mini Indonesia Permai dan Taman Anggrek Ragunan. Sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dipasok oleh toko tokotani atau toko saprodi yang ada di daerah Sawangan sehingga dapat menjaga kontinuitas dan kualitas input yang dibutuhkan karena jaraknya dekat. Azahor ini membutuhkan dua, sekitar 2160 bibit botolan per tahun dan 600 trip semai. Penggunaan media tanam seperti sabut kelapa, uh, harganya ini sekitar rp rupiah dalam satu mobil bak. Dan daerah sawan ini dipilih karena relatif dekat dengan lokasi usaha, sehingga memudahkan pengangkutan input yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, pada letak pasaran yang tujuh. output yang dihasilkan oleh Hazard ini adalah bibit anggrek bibit kompot anggrek dan rubium maka uh, petani anggrek lainnya itu yaitu di Depok Tangerang dan Jakarta uh, konsumennya itu pada Taib Taman anggrek dan petani anggrek lainnya karena wilayahnya yang dekat untuk ketersediaan air dan listrik uh, bibit kompot uh, pembibitan ini membutuhkan banyak air dan berbagai keperluan per lainnya sehingga Azhar perlu mempertimbangkan ketersediaan air di lokasi pembibitan. Untuk ketersediaan air dapat dalam air sumur dan ditampung dalam dan ditampung dalam tangki. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja tenaga kerja usaha pembibitan ini akan terdiri dari warga sekitar lokasi lokasi usaha pembibitan yang akan dilatih sebelumnya. Ya, itu membutuhkan sekitar tiga orang karyawan lalu sarana dan transar, dan sarana dan prasarana transportasi uh, dalam uh, dalam perusahaan Oza Orchid ini uh, membutuhkan uh, transportasi dan sarana yang lancar sehingga kota Depok atau Kecamatan Sawangan ini uh, sangat sangat rekomendasi dalam pembangunan perusahaan azurit ini. lalu pemilihan jenis teknologi dan peralatan. sebagai besar peralatan yang digunakan dalam uh, azurit ini yaitu seperti ember, baskom, golok, gunting, pinset dan lainnya uh, ini sangat mudah dicari di toko saprodi. selanjutnya aspek teknis proses produksi. Uh, dalam proses produksi adsorptive ini uh, ada berbagai tahap dalam proses pembibitan yaitu yang pertama pembibit pemilihan bibit dalam botol nah pemilihan bibit ini sangat berperan dalam menentukan kualitas bibit kompot yang akan dihasilkan nah mendalam menurut standar SOP, uh, SOP dan Review dalam pemilihan bibit ini memperhatikan kualitas penyilangan karena yang nanti akan menentukan harga dan induk terdaftar yang yang bermutu. Lalu penyiapan media tanam. Media tanam ini harus tidak mudah lapuk, tidak menjadi sumber penyebit penyakit, memiliki aerasi yang baik, mampu mengikat air dan zat makanan baik secara, serta mudah didapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Azorjit menggunakan serabut kelapa yang, yang karena serabut kelapa ini memiliki ciri khas yaitu menyerap air yang tinggi, kuat awet dan melapuk secara perlahan dan tidak mudah ditumbuhi jamur. Lalu dalam penanaman, penanaman kompot anggrek ini diawali dengan mengeluarkan plan, planet atau bibit dalam botol agar siap ditanam ke dalam tray semai. Langkah ini memerlukan ketelatenan yang lebih sehingga sehingga harus diperhatikan dalam penanamannya ini. Lalu dalam pemeliharaan, pemeliharaan seperti secara umumnya penyiraman menggunakan sprayer yaitu dalam waktu pagi sehari atau sore hari dan penyemprotan fungisida dalam satu kali dalam seminggu, pemupukan dalam dua kali dalam seminggu. Pemanenan. Pemanenan ini yaitu umur bibit sampai umur 4 sampai dengan 5 bulan. Sehingga itu dapat uh, dikatakan sebagai umur remaja dan untuk 9 bulan lagi untuk umur dewasanya aspek organisasi dan manajemen. Yang eh, pertama itu kebutuhan tenaga kerja, penanggung jawab kebun. Yang ah, penanggung jawab ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di unit kebun, mulai dari kebersihan sampai uh, mengontrol kinerja pekerja dalam membantu semua tugas teknis di kebun. Yang kedua staf kebun. Staf kebun ini nih bertanggung jawab dalam membantu PJ kebun dalam uh, segala teknis budidaya. Nah, jam kerjanya itu jam 7 pagi sampai jam 4 sore, Senin sampai Sabtu aspek sosial dan lingkungan dampak terhadap masyarakat Nah dalam perusahaan George ini akan insya Allah akan menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari kelurahan Mulyung dan sekitar Depok karena uh, dengan adanya usaha ini yang nantinya akan membuka peluang kerja selanjutnya yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan Nah dalam usaha budidaya Anggrek ini penggunaan pupuk dan fungisida akan sesuai dengan dosis dan nah, tidak ada aliran sisa pemupukan atau pemberian obat-obatan yang dibuang dan mengalir ke aliran sungai terdekat dalam masyarakat. Intinya aman dalam dampak terhadap lingkungannya. Aspek finansial, Mod, kebutuhan modal, modal yang dibutuhkan oleh Aljorchit ini berupa modal jangka panjang dan juga modal kerja, uh, yaitu uh, modal dan juga penerimaan yang akan didapatkan oleh usaha pembibitan kompot anggrek Minrobium antiorchid. Nah, berikut merupakan perhitungan uh, biaya tetap. Ya, nah, biaya tetap ini terdiri dari gaji PJ kebun, gaji staf kebun, biaya komunikasi, listrik, sewa mobil, transportasi, dan THR karyawan. Yang totalnya keseluruhannya ini 59.300.000 lalu biaya variabel biaya variabel ini dari beberapa unit variabel yaitu bibit dalam kompot, tray semai media serabut kelapa, pupuk vitamin, fungisida dan e, pengemasan seperti koran dan kardus total dari keseluruhan yaitu 101.500 sekian lalu e, biaya totalnya sebelumnya biaya tetapnya itu Rp59.300 dan biaya variabelnya 100 juta 1 juta 500 sekian dan sehingga biaya totalnya itu 160 juta 800 sekian. harus harus masuk. Nah, penjualan kompot dalam Azuret ini berjumlah 250 dalam waktu 1 tahun dan harga satunya itu 30.000 sehingga nilai penjualannya 75 juta. Dalam tahun kedua, tiga keempat yaitu memiliki targetnya itu memiliki target yaitu 450 Dan harga satuan tetap sama rp rupiah. Lalu harus keluar dalam biaya investasi seperti tanah, greenhouse, truck sprayer, gendong, ember baskom, gunting dan pinset. Memiliki harga satuan yaitu sekian sehingga didapati nilai nilai per unitnya itu sekian dan dengan total investasi pada tahun pertama yaitu 55.900 sekian. Dalam umur ekonomis dan penyusutan investasi, dalam uh, beberapa peralatan tadi memiliki umur ekonomi, ekonomisnya masing-masing dari yang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun dengan total penyusutan yaitu 3.300 sekian. Dan nah, dalam penerimaan harga produksi kompot anggrek per tray semai itu Rp300.000 rupiah dengan penjualan target 570 kompot anggrek dengan total penerimaan 172 ribu, juta. Dengan keuntungan dengan penerimaan yang tadi 172 juta dikurangi total biaya yaitu 129 juta sekian didapati pendapatan 42 juta 900 sekian. Lalu revenue atau cost ratio yaitu RC rasionya Uh, 1,33 RC rasionya 1,33 dengan artian jika mengeluarkan satu maka akan menghasilkan 0,33 yang mana keuntungannya adalah 0,33 Lalu benefitnya yaitu BC rasio koma uh, dapati 0,33. Angka rasio ini berarti usaha pembibitan kompot anggrek danobiom ini memiliki manfaat sebanyak 0,33 kali lipat yang dinyatakan menguntungkan. Selanjutnya uh, break even point atau BEP dalam unit BEP produksi yaitu uh, 430 kompot apabila PEP produksi mencapai 230 kompot maka usaha pembibitan kompot anggrek dan dalam satu periode ini tidak akan mengalami kerugian atau impas. Lalu dalam BP harganya yaitu dengan total 226.430 yaitu dalam maksud mengalami titik impas keuntungan jika dijual dengan harga minimal 226.430 sekian pemaparan dari tugas Mandiri praktikum perencanaan Negeri bisnis uh, mohon maaf apabila ada kesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh